Hai hai, assalamualaikum. Welcome back to channel Arsika Design. Channel pesunnya arsitektur, interior, dan furnitur. Di episode kali ini, desain rumah Hunian Penanda dan konsep rumah Skandinavian. Dan pemilik rumah Bapak Jeffrey yang berlokasikan di Bekasi. Pada hunian kali ini, rumah tinggal satu lantai. Dibangun pada lahan yang cukup luas dan ukuran tanah 11x22 meter. Langsung saja, ini dia video selengkapnya hanya untuk Anda. Baiklah, kita masuki tahap kedua, yaitu tahapan skematik denah. Skematik denah pada lantai dasar terdapat carport, garasi, taman, teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, 3 ruang tidur, 2 toilet, area cuci jemur. Next, kita beralih pada 3D animasinya. Selamat menyaksikan guys. Eits, super Asika, sebelum masuki 3D animasinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Hai Sobat Asika, di video kali ini kami akan menghadirkan hunian rumah tinggal satu lantai yang berkonsep Skandinavian dan finishing material WPC pada fasad rumah. WPC memiliki ketahanan terhadap cuaca, serangga, dan jamur, serta mudah dirawat dan dipasang. PVC kokoh dan tahan lama, lebih kuat daripada kayu murni, dan tentunya tahan air dan juga rayap. Tidak mudah lapuk dan tidak disukai rayap. Pada atap digunakannya genteng spandek berpasir, memberikan sentuhan estetis yang menarik pada atap, sehingga cocok untuk berbagai desain bangunan, membantu melindungi atap dari sinar UV, memperpanjang umur atap, dan mencegah perubahan warna. Spandek berpasir juga tahan terhadap cuaca ekstrim, seperti hujan deras, angin kencang, dan tentunya panas. Pada hunian kali ini akan dibuatnya dan konsep modern dan tentunya kekinian. Next, kita memasuki carport yang berukuran 4x6 meter. Terdapat tanaman pada depan rumah. Langsung saja kita memasuki interior. Terdapat ruang tidur utama yang berukuran 5x4 meter. Pada ruangan ini didesain minimalis dan finishing cat bernuansa putih dan krem, sehingga ruangan terkesan menawan dan tentunya tampak nyaman, bukan? Next, kita memasuki ruang tidur satu. Yang berukuran 3x4 meter. Ruangan ini didesain hampir sama dengan ruang tidur lainnya. Yang membedakannya yaitu nuansa gelapnya, namun tetap terlihat memukau. Thank you.
Lalu terdapat ruang makan yang terlihat sangat memukau dengan nuansa putihnya yang membuat interior terlihat elegan. Pada rumah ini didesain dengan konsep Skandinavian. Perlu Sobat Rizka tahu, Skandinavian atau Skandinavia adalah sebuah hunian yang menerapkan gaya minimalis di dalamnya. Gaya ini mengesankan tiga hal, yakni estetika, kegunaan dari elemen penyusunnya, serta penambahan yang sederhana dan fungsional. Next, kita beralih pada dapur yang berukuran 2x4 meter. Pada dapur dibuatnya dalam minimalis, disertai kitchen set dan finishing HPL. Pada dinding dilakukannya finishing bevel keramik sehingga membuat dapur tampak rapi dan terlihat netral. Kita melewati sliding door. Terdapat taman hijau pada belakang rumah. Lalu kita memasuki ruang cuci jemur. Pada atap digunakannya atap kanopi. Oke guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan rumah hunian penanda hanya di Arisika Design. See you in next video. Bye bye.